Halo teman-teman, makan-makan lagi bersama Ryugo, Reno, Yunita, Diego. Ini kita mau makan pizza teman-teman. Jadi ini yaitu Pizza Station. Dan lokasinya ini di ini Rinjani Inn. Nih ya, kelihatan gak sih? Bentar. Nih ya, kelihatan ya? Tuh. Studio Inn atau Rinjani Inn ya? Itu atas tuh Rinjani Inn. Mana sih? Ini hitam-hitam tuh. Jadi di apa di Jalan Rinjani. Jadi itu kayak. Ini tuh apa sih, ada karaoke? Hotel. Ini tuh hotel. Oh, hotel. Hotel. Oh, ya pokoknya macam-macam lah itu di dalam sini ada hotel, ada karaoke, ada beberapa resto-resto juga. Nah, salah satunya ini. Jadi ini kayak emang ada cuma satu di pojok kecil ini ya. Itu Pizza Station. Jadi ya udahlah, yuk langsung aja aku tuju. Pizzanya gede-gede. Jadi pastinya mantap. Oke, yuk langsung kita lihat ya pizzanya seperti Oke, apa. Oke, jadi ini teman-teman, jadi kalian ordernya di sini. Order dulu dan kalian duduk. Cari tempat duduk di sini. Ini kita lagi order, Yunita lagi order. Ini ada yang lucu, teman-teman. Jadi ini kalian bisa lihat nih. Ini ada poster-poster. Ini Titanic tapi judulnya Pizza Station. Terus ini. Ini ada Return of the Pizza dari Star Wars ya, Return of the Jedi. Terus ini ada apa nih? Jaws Pizza Station. Jadi gini. Ini ya. Al Pacino Pizza Face. Oke, ini pizzanya sudah datang teman-teman. Dan ini agak gelap, sorry ya. Jadi pakai blitz dan ini. Wow, gede banget sih ini sih. Seberapa Diego kamu tangannya? Pol tangannya. Loh, enggak, kamu tangannya sampai sini. Tuh, gede banget. Itu satu lengan anak kecil. Gede banget ini. Ya udah, langsung kita buka. Ini dia. Jadi ini kita pesan ini dua rasa sama. Ini pepperoni. Ini empat ini rasa beda. White cheese, strawberry. Ini apa ya tadi ya? Ini lupa, nanti kita lihat. Uniknya dulu. Strawberry. Ya. Dan ini kalau mau nambah topping bisa di sana. Wah, keren kayak enak sih. Ayo langsung kita cobain aja. Oke, ini kita menambah keju parmesan, teman-teman. Ya. Ini kalian bisa tambah free. Dan tapi ini satu botol untuk seluruh orang ya. Jadi, cuman ada satu botol ya disediainnya. Jadi lebih baik kalian dikasih dulu atau minta piring. Nah, ini kita pakai piring aja. Itu aja. Ini kebanyakan ini aja. Udah. Nanti lagi ya. Nanti lagi. Oke. Oke, sekarang waktunya nyobain. Dan aku mau nyoba yang ini dulu aja, cheese, karena aku penggemar keju. Gede sih, gede. Gede nih. Gede banget ya. Gede banget sih. Memang gede. Ini yang Bite cheese ini. Original dulu ya. Pizzanya udah yang tipis ya? Tipis. Rasanya keju banget sih. Keju banget. Enak juga. Kalau itu tanpa saus tomat ya kayaknya ya? Tanpa, ini kayaknya pakainya bite cheese deh. Keju lah, pokoknya keju, saus keju. Enak deh, Go. Asin. Enak. Asin banget. Coba Diego, tambahin parmesan. Oh sudah, cuci tangan ya teman-teman ya. Ya. Kita tambahin parmesan.
Tambah keju banget, kalau katanya Diego kejui banget. Enak-enak, mantap. Wah ini Diego juga mau nih. Enak banget. Kalau kalian gak keju, sampai parmesan mantap banget. Enak keju coba banget. Ya. Lau-lau. Sama Diego. Oh ya. Lupa ini kalau udah makan. Lihat sana, lihat sana. Wah. Enak. Enak, mantap. Enak. Lanjut. Lanjut ini white cheese ya. Isiannya ada apa itu? Jamur. Ini ada jamur. Ya? Terus ini bawang bombay kayaknya. Oh. Jamur, bawang bombay, terus ini kayaknya saus keju juga sih. Oke. Oke. Original dulu. Hampir sama sih, kalau sama saus keju kan, cuma kalau ini ada kayak ya karena toppingnya ada jamurnya, yang membedakan itu jamurnya dari ya jamurnya jadi kerasa banget dulu. Oh kalau yang tadi itu benar keju murni keju, kalau ini jamurnya jadi kerasa. Ada oh, rasa jamurnya banyak tuh penggemar keju. Kalau aku sih memang mantep kasih parmesan sih. Enak pol kasih parmesan, mantap banget. Diego nih, Diego. Malah geser. Wow. Enak. Tambahin parmesan dah enak gila. Enak. Oke, enak. Kalau tambahin parmesan auto enak. Iya. Oke. Sekarang nyobain mana dulu? Ini bless. Bless itu isinya apa itu? Pakainya saus tomat kalau itu. Isinya ada saus tomatnya, nah, ada apa aja tuh isinya? Bawang bombay? Iya. Keju juga kayaknya. Cobain aja lah. Cobain ya. Aja lah. Gede banget sih. Gede enak. Banget. Enak. Enak ya? Gedenya itu loh, mantep banget gedenya. Enggak ketulungan gedenya. Kamu yang udah nyoba dua rasa apa yang putih sama yang saus enak mana? Ini enak ya? Enak yang merah ternyata. Enak yang saus tomat. Ini tanpa parmesan enggak auto enak. Oh. Rasa kejunya rasa banget. Coba ya. Dan kayak gitu dan ditabur sama aja. Gimana? Enak pakai parmesan? Enak. Enak ya? Enak sih. Enak banget. Luar biasa. Iya, betul. Enak sih. Ini kayak baru di Semarang ya? Mm-mm. Baru ya, jadi ya. Kan ini 2020 ya, tahun inilah. Tahun ini enak ini enak banget. Enak banget. Dan gedenya itu loh. Keju berasa saus tomat. Ya, oke. Pepperoni. Diego ya. Ini favoritnya Diego nih pepperoni. Ya. Mirip kah sausnya? Gimana? Belum auto enak sih. Belum auto enak. Sausnya enggak sama? Enggak. Beda ya? Oh. Guys, penampakannya sama sih. Gimana? Sama sih menurutku. Sama ya. Sausnya sama kayak sama sih, cuma beda topping aja. Ini ada pepperoni ya. Tapi kayaknya sama lebih sih. Asin, kalau ini. Lebih asin ya? Ya, lebih asin. Pakai parmesan seperti biasa atau enak? Iya. Enak sih ya, rata-rata enak ya? Enak. Mantap, enak sih ini. Mau nyoba pinggirannya tadi ya? Oh iya, dari tadi belum sampai ke pinggiran. Pinggirannya? Iya. Ada isinya kayaknya loh. Masa, enggak ada. Iya kayaknya. Enggak ada ya? Kita lihat. Enggak ada ya? Enggak. Pinggirannya gimana? Enak juga ya. Oke. Kalau pinggirnya biasanya crunchy ya. Crunchy. Sensasi crunchy dan sensasi lembut di tengah. Oke, sekarang ini Oji slice kalau enggak salah namanya. Dalamnya kayaknya sih. Kayak juga agak mirip-mirip sih ini. Mirip-mirip. Iya. Dan ini ngomong semakin malam semakin ramai, teman-teman. Banyak gojek-gojek juga. Gimana? Ada perbedaan? Enggak jelas sih rasanya. Kayaknya ini yang
full cheese kayaknya. Full cheese ya? Yang keju-keju macam macam keju itu kayaknya. Oh. Empat macam keju atau apa itu ya? Mm-hmm. Mirip-mirip kayak margarita gitu mungkin ya. Oke, parmesan enak. Gimana? Ada perbedaan rasanya? Mirip sih. Mirip ya? Agak mirip semua. Agak mirip-mirip ya. Ya mungkin beda-beda di topping-topping aja. Kalau ini tuh kayaknya ada yang barbecue itu loh kayak. Oh iya iya, tadi ada saus barbecue-nya kalau nggak salah. Betul, betul, yang betul. Bless. Bless, ya. Ada saus barbecue-nya. Rasanya yang paling unik yaitu strawberry. Coba liatin dulu nih, strawberry ini. Ini nggak tahu strawberry-nya apa. Sele atau bukan. Yuk, langsung aja cobain original. Ya. Gimana? Rasanya apa? Manis? Asin? Gurih? Bingung. Rasa banget strawberry-nya. Kecut? Enggak kecut, manis, enak. Oh, manis. Enak banget, coba pakai parmesan. Mbak Yori itu rasanya kalau enggak salah cream cheese sama strawberry. Oh, berarti ini pizza manis ya ini, yang ini. Bukan pizza asin ya. Dessert berarti masuknya. Manis. Oh, berarti ya. Rasa banget ya strawberry-nya. Berarti ini yang beda, istilahnya dessert ya. Paling beda ini pizzanya. Ya, ini pizza manis. Enak deh, mau. Ya mau habisin ini yang ada keju. Ada keju. Rata-rata enak ya? Enak semua. Enak semua, enak semua. Aku belum nyoba yang putih, coba ya. Iya. Enak semua dan ukurannya tuh gede jumbo. Ini berapa kali lipat pizza biasa sih gedenya? Keren-keren, enak. Lebih deh gue kayaknya, 2-3 kali lipatnya pizza biasa. Gede banget. Ya udah, kita lanjut makan dulu. Okay. Enak. Oke, sudah selesai makan teman-teman. Jadi enak. Jadi rata-rata enak semua. Paling enak strawberry. Ya betul, unik sih yang strawberry itu unik sih. Karena rasanya jarang, betul. Dan strawberry-nya enggak yang kecut manis ya. Manis. Enak. Tapi rata-rata enak semua. Dan ukurannya itu loh, wah mantap banget sih. Itu tapi setiap hari ganti-ganti enggak ya? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Cuma ada memang ada 6 varian. 6 varian itu ya. Ada di menu soalnya. Oh iya betul. Ya, jadi kalian bisa cobain tuh Pizza Station di Rinjani. Enak, recommended. Ya udah segitu dulu untuk makan-makan kali ini. Kita ketemu lagi di makan-makan selanjutnya. Oke. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah dan share ke teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.